Jakarta, sistem di Jakarta tuh susing kayak di Ambon. Iya. Ya makanya kita tuh berani bicara tuh karena kita punya tukar pikiran dengan teman-teman di sana. Iya. Karena teman-teman di sana tuh kan dong bilang ini, ngomong saja ya, kalau misalnya kalau kamu lu nggak ngomong, gimana diskriminasinya bisa hilang? Iya. Karena nggak ada orangnya yang ngomong. Iya. Lagian coba lu ngomong deh. Contohnya di beda sih contoh macam beta ngomong nih. Beta ngomong itu pertama beta pikir nanti diskriminasi ketika pas beta selesai ngomong beta malah dipeluk gitu biasa. Iya. Yeah. Jadi ternyata orang tuh memang takut karena dia sempah. Iya. Yeah. Masuki pendidikan dari di playgroup, katorang sudah dipanggil oleh kepala sekolah. Karena ada beberapa orang tua siswa yang komplain terkait dengan beta pu anak. Iya. Dipanggil cerita begini bla 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 banyak bahasa basinya lah. Tapi katorang dua dari rumah sudah tahu ini apa. Sudah pasti lah. Sudah pasti tahu ini panggilan buat apa. Ya beta su feeling kalau dipanggil nih beta supini karena beta sudah sering jadi pembicara, Pak Itua juga sering jadi pembicara dan kebetulan ada orang yang jadi yang sering undang katong punya anak sekolah di situ. Ada notice. Iya. Ada. Jadi bukan juga ada tetangga-tetangga juga tuh di situ banyak. Jadi pasti undang tiba-tiba kepala sekolah membuka kalimat dengan istilahnya memang ya karena mungkin seng enak mau ngomong juga seng enak toh tapi dengan cara penyampaiannya juga enak katon juga bisa terima. Anto bilang bagaimana cara ini karena anto seng mungkin mau bicara tanpa ada pemberitahuan dari orang tua. Lalu Pak Itua bilang kalau kita mau tanya apakah Rafa ini terinfeksi HIV. Langsung kita bilang langsung Pak Itua potong. Pak Itua bilang seandainya kalau misalkan beta anak sakit, apakah yang ibu lakukan? Mau dikeluarkan ataukah dia tetap bersekolah di sini? Tapi jawaban kepala sekolah hari itu memang ngambang. Saya ngambang. Anto bicara memang bukan ngambang tapi anto dari anto pembicaranya kata anto pun hati lombok kata saya bicarakan jadi persoalan. Anto bilang beta tetap kasih dia sekolah sini tapi dengan beberapa catatan bahwa beta juga baru pernah menghadapi kasus ini. Jadi beta ingin tahu bagaimana cara penanganan gitu. Apakah harus dibedakan? Apa dia punya apa harus yang dia bisa dia full sisir kah dia punya apa misalkan. Karena kan sini juga banyak anak tapi jadi beta seng kasih keluar dia karena katanya di sini juga menangani anak disabilitas. Terus Ini kasus baru lah. Pernah ada, jadi kan juga pengen tahu. Terus akhirnya Pak Itua bilang gini bu, kalau bicara orang terinfeksi, beta saja dengan Pak Itua. Beta anak saya. Karena ada program pencegahan dari ibu ke anak. PMT City-nya maka tuan jelaskan. Dan itu program itu sudah ada. Jadi waktu Mai Tua mau melahirkan itu dia sudah ada perencanaan dari mulai dia mau melahirkan sampai dia proses melahirkan bahkan setelah melahirkan tuh apa yang harus dilakukan itu kan ada beberapa tahap supaya jangan anak tertular. Jadi kalau misalkan orang tua saya percaya nanti katong bawa hasil lab. Karena Rafa ini kan dites sampai 3 kali. Itu menurut standar kesehatan harus dites sampai 3 kali. Jadi katong pertama sampai 6 bulan pun katong bawa dia Jakarta pertes. Dari padahal sebenarnya kalau ikut batul katong mesti tes 1 tahun 2 bulan cuman kalau Jakarta kan alat secanggih. 6 bulan pun katong sudah tahu. Hanya sekedar pingin memang pastikan ini. Karena Pak Ito tuh pingin tahu gitu. Nah, ternyata dari 6 bulan pun sudah seng terdeteksi. Tapi saat katong ikut program pemerintah punya 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 2 bulan tuh katong harus tes juga. Ternyata memang negatif. Dan yang terakhir tuh dia umur 2 tahun, itu katong tes juga. Jadi katong serahkan fotokopian tuh, jadi kalau ada orang tua yang mau komplain silakan kasih tunjuk. Secara regulasi di Indonesia, ada SK 3 menteri. Yang pertama SK Menteri Koordinator Kemaritiman, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan SK Menteri Sosial. Itu terkait dengan hak pendidikan untuk anak yang terinfeksi HIV. Itu diatur khusus. Boleh diatur khusus ya? Iya. Itu
itu sekolah itu ada akan punya aturan yang menulis bahwa kalau sampai ada sebuah lembaga dalam hal ini sekolah yang mendiskreditkan anak tersebut, sekolah itu akan ditutup. Itu bahkan sudah diatur oleh negara. Iya, diatur oleh negara. Iya, ada sosialisasi. Iya, maaf. Tapi edukatnya seng ke bawah. Tapi walaupun dengan seng ada sosialisasi, ya beta rasa seng ada diskriminasi untuk anak dengan HIV ini. Karena ada berapa orang ketumpung, ada dua di panti asuhan, don tetap bersekolah di sekolah itu dan don tahu bahwa anak itu HIV positif. Don tetap diterima. Dan kalau beta pun kecil, kalau makanya beta pikir beta kecil saya negatif kalau sudah didiskriminasi cuma gara-gara beta orang tua punya status, kan kasihan. Jadi memang tapi dari itu, kecil kata sudah bekali dia dengan duket yang benar. Supaya waktu sekarang, dia besar nanti dia bisa counter effect terkait dengan apa yang dan dia bisa speak up. Ya. Karena kadang-kadang beta itu di dia pulang sekolah beta suka tanya, apakah di sekolah teman-teman suka bilang, "Rafa saya sakit, Seng." Takutnya orang tua di rumah suruh tanya. Karena beta tuh selalu merasa bahwa dalam beta karena mungkin sudah sering buka status, jadi banyak orang yang su tahu, ada orang tua murid tahu, jadi beta berapa kali mengalami itu di sekolah di SD, jadi ketika beta datang, beta duduk dekat orang tua tersebut, orang tuanya berdiri. Ya masih pilih lah ini. Itu satu kali beta pikir mungkin. Ya sudah. Pasti thinking saja ini. Yang kedua kali begitu juga. Akhirnya beta bilang, berarti memang dia takut. Ya beta sudahlah biarlah dia mungkin seng tahu toh. Tapi ya beta anggap saya seng paham lah. Iya. Sebaik yang penting beta anak aman-aman saja. Beta melakukan hal berisiko dari 96. 96 beta sudah jadi morfinis, beta drug user. Beta aktif. Dari 96. Beta beranikan diri untuk tes kesehatan 2004. Bulan Oktober tanggal 4. Kenapa beta beranikan diri di dalam katong lingkaran ini? Lingkaran drug user ini banyak yang mati tanpa tahu penyebabnya apa. Iya, betul. Beta ngomong ke orang tua korban, "Bu, kenapa anak ibu meninggal?" Cinta orang bikin adik. Tiba-tiba gitu aja, jamai orang bikin. Beta beranikan diri, karena beta juga dapat educate. Di beta otak, beta beranikan diri, beta tes sendiri. Beta dalam keadaan sehat. Itu yang paling susah, punya kesadaran sendiri untuk sendiri. Datang. Beda dengan orang lain yang sudah terpapar HIV dan baru sudah mau, menderita gara-gara HIV tersebut, baru cek pun terpaksa karena kemauan dokter, bukan kemauan pribadi. Sudah ada IO-nya, infeksi oportunistiknya, dan suspek menurut dokter, dan harus dia dites. Kalau beta sing. Berarti sampai 2019 ini sudah 11 tahun. Sayang, kalau dia lebih lama mungkin tahu positif. Hampir 2004. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Beta dulu punya pasangan penasun. Mantan pengguna drug user. Juga. Dan beta juga mantan pengguna narkoba, tapi kalau untuk drug user, untuk suntik, beta mungkin pakai cuma satu kali. Nah, mungkin banyak faktor beta tertular toh. Jadi ketemu dengan dia nih nanti sudah positif dulu baru ketemu menikah. Terus beta mengalami berapa kali kegagalan pacaran, dan dengan beta setiap berhubungan pacaran gitu beta langsung open status. Karena beta sih mau gitu, karena beta waktu beta sakit, waktu beta pempasangan itu keluarga bilang orang bikin tuh, jadi beta sih mau beta bikin seseorang anak. Jadi waktu beta pacaran jalan 3 minggu lah mulai karena 3 minggu langsung open status lah. Jadi kalau misalkan dia memang niat serius yang beta, dia pasti akan jalan yang beta, ternyata memang seng. Jadi dan beta sering ikut kegiatan di organisasi, kalau kita punya organisasi Joti itu banyak menikah pasangan sama dan lebih nyaman. So beta dari mulai beta tahu beta status itu setiap pacaran atau open status. Karena beta pikir jangan cukup sampai di beta. Kalaupun mungkin beta punya pacar dulu, sen tahu itu pada Joseph. Belum tahu. Kalaupun lalu akhirnya ketemu dia ini, beta waktu itu belum, karena zaman katong tuh kasus masih sedikit, hitung deng jari. Mau ketemu klien di RSU
juga susah. Educate juga jadi belum memang, banyak. Ya, jadi kebetulan memang jodoh juga dipertemukan oleh salah satu orang LSM. Jodoh, dan kau buktikan bahwa orang HIV itu lebih produktif dari orang yang